Nah, saat istrinya ke belakang, ini kan mau ngambil burung tadi, tiba-tiba, "Pak, burungnya mati, Pak." Burungnya mati loh. Istrinya kaget lihat Prapto ini sudah tergeletak di pinggir sumur. Bum, bum, bum. "Mas Prapto, Bapak, Bapak." Anak-anaknya pada bangun semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa saya. Mau episode berapapun doa saya ini, saya pengen penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan keadaan sehat ini kita bisa ngapain aja. Semuanya ini bisa beres, beres, rebes, beres. Gitu. Terima kasih buat teman-temanku semua yang setia hadir dan nungguin cerita-cerita kiriman-kiriman dari subscriber yang saya ceritakan kembali, ya kan. Terima kasih, matur nuwun banget, saya ini tiada henti mengucapkan terima kasih. Karena apa? Semakin hari ini WA yang masuk ke saya ini udah sampai ke 7.000 orang loh yang masuk ke saya. Terima kasih banget, ternyata saya saudaranya banyak banget. Terima kasih, dan saya harus menghafal satu per satu. Itu kenapa? Kalau setiap menyimpan WA saya ini usahakan langsung dikasih nama dan dikasih nama kota. Misalkan, "Mas, aku Ani nih dari Surabaya," kayak gitu. Pas WA ke saya itu langsung sertakan nama dan tempat tinggal gitu. Gunanya apa? Biar saya ini langsung nge-save, saling menyimpan, kita saling save kontak dan saling apa ya? Jadi saling dekat gitu. Hati kita ini jadi bersatu gitu. Seperti biasa, absen udah? Yuk, absen dong, absen. Tanpa kalian absen ini saya kurang semangat, oke? Okay? Dipastikan semuanya sudah absen apapun yang terjadi. Asik. Udah absen semuanya. Yuk, biar saya ini tambah semangat. Ini saya mau semangat lagi, mau semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Oh gitu dong. Saya pengen sesekali saya ini live gitu kan ya. Pengen banget. Tadi sempat udah ngobrol sama tim. "Mas, ini bisa gak sih kalau saya ini langsung live dan saya langsung ngejawab komen-komen yang masuk gitu?" Oh, bisa. Nah, nanti kita ada sesi di mana saya ini mau live, ya kan? Dan silahkan kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang pengen nanya tentang apapun terhadap saya. Monggo silahkan nanti ya. Nanti ada video selanjutnya, oke. Oke, udah absen semuanya? Mas Wahyu udah absen? Udah dong. Udah dong. Hari ini biasa seperti biasa saya ditemenin oleh Mas Wahyu. Boom. Masih. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini di daerah Jawa Tengah juga. Masih di daerah Jawa. Nah, ini kejadiannya ini udah lama banget. Kejadiannya ini kisaran tahun 90-an. Dimana ada seseorang, kita sebut saja namanya Prapto. Nah, Prapto ini profesinya ini sebagai jualan tempe. Nah, tapi tempe Prapto ini, olahannya Prapto sendiri dengan keluarganya Prapto, ini benar-benar dikenal enak banget. Tempenya ini paten banget. Ini yang menjadikan akhirnya ketika Prapto ini jualan di pasar, ini ada yang merasa tersaingi. Wah, ini nih. Ada persaingan nih. Nah, yang menyaingi ini, dia ini nggak terima. Dan disinilah Prapto dicurangi. Nah, saat Prapto dicurangi, ini Prapto nemuin dukun. Pesugihan. Brum. Seperti apa cerita Prapto dalam melakoni pesugihannya? Apakah Prapto ini berhasil? Yeah. Apakah Prapto ini bagaimana? Yeah. Kita nggak ngerti karena saya belum cerita, oke? Okay? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Brum. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Untuk keamanan bersama. Oke, kita sebut saja toko di sini namanya Prapto. Prapto ini usianya 56 tahun. Ya, dia ini hidup dengan istri dan ketiga anaknya. Dan semuanya ini masih memerlukan biaya sekolah. Ketiga-tiganya ini belum pada lulus sekolah. Ada yang masih SD, SMP, dan SMA. Nah, usaha Prapto ini mengelola tempe sama istrinya nih. Yang nantinya ini Prapto membawa tempe tersebut ini dijual di pasar. Jadi setiap hari istrinya ini dibantu sama anak-anaknya ketika anak-anaknya ini udah pulang sekolah. Begitu juga dengan Prapto, ya kan? Nah, nanti Prapto ini berangkat untuk menjualnya. Hasil dari olahan tadi, ini Prapto yang jual nih di pasar. Prapto ini berangkat ke pasar, ini pukul jam 9 pagi. Nah, memang nih yang seperti saya bilang di awal cuplikan tadi ya. Jadi tempenya Prapto ini bener-bener rasanya ini bener-bener gak ada yang nandingi.
bisa dibilang Prapto ini terkenal banget lah untuk di pasar itu. Orang-orang banyak yang nyari, ah beli tempenya Mas Prapto aja ah. Hingga pada suatu hari Prapto ini curhat sama istrinya. Bu, dengan adanya seperti ini, ibu ngeluh gak sih bu jadi istri bapak? Ya enggak lah pak. Yo kan bapak ini cuma pedagang tempe. Ibu gak malu toh bu? Loh, pedagang tempe kok malu gimana toh pak? Apapun pekerjaan bapak, ibu itu sayang sama bapak. Lagian ibu juga ngolah tempe juga gak begitu-gitu capek banget dibantu sama anak-anak. Ibu lakukan dengan ikhlas kok pak. Doa ibu biar bapak ini rezeki ini lancar. Ya walaupun memang pak, semakin hari kan ibu denger-denger memang udah mulai 1, 2, 3 ini ada orang-orang pedagang baru pak. Tapi ibu yakin dengan doa ibu, insya Allah pasti ada rezeki pak. Ada pasarnya sendiri pak. Karena kita ini rasa tempenya kan kata orang-orang ini rasanya khas banget. Banyak orang-orang yang udah kenal bapak. Dan bapak jangan bertanya seperti ini lagi ya. Tenang, ibu iki tulus sayang sama bapak. Mau bapak profesinya apapun. Dah, disinilah Prapto merasa seneng banget. Prapto memeluk istrinya. Anak-anaknya pun seneng. Karena memang walaupun mereka ini keluarga yang sederhana, ini bener-bener penuh cinta, penuh kasih sayang. Nah, berjalannya waktu, benar apa kata istrinya kan? Memang satu persatu ada mulai persaingan nih. Ada orang yang datang, ada juga yang pergi. Ada yang sama jualan tempe juga. Ada seseorang, kita sebut saja namanya Dirman. Dirman ini pendatang kita sebut saja dari kota Cirebon. Dia datang, ya kan? Nah, saat dia datang ke situ, dia perantauan dari kota Cirebon. Dia ini juragan kaya. Dan dia ini sama jualannya tempe. Dan pada saat itu, jualan Dirman, ya. Walaupun Dirman ini ibarat kata bentuknya tempe ini macam-macam nih. Ada yang pakai daun, ada yang langsung pakai plastik, dan macam-macam. Tapi, tetap aja orang-orang lebih percaya tempenya Prapto. Berjalannya waktu Dirman ini kesel. Kita ini kating Cirebon kok kayak gini. Nang ini malah mati kayak gini tutulan tempe. Kok saya dari Cirebon kok malah kayak gini keadaannya. Nah Dirman ini kayak gak terima. Kalau kondisinya Dirman ini tempenya ini malah gak laku ini gak terima. Dirman ini mikir dan ngomong sama anak-anak buahnya. Kalian lihat gak orang itu jualan? Itu cari tahu siapa namanya. Itu jualannya ini gak begitu besar lapaknya. Kok sampai saya ini bisa kalah? Saya gak mau tahu. Bereskan orang itu. Biar tempe kita ini lebih laku. Nah, dua anak buahnya yang di sampingnya nih, ini ngomong sama Dirman. Menjawab, siap bos. Tak beres, nah. Ini tugas saya bos, saya beresin. Nah, pada suatu hari, ya, ini siang hari ini terdengar azan zuhur. Prapto ini mendengar azan zuhur dan Prapto ini langsung bergegas. Ini menuju ke masjid pasar. Jadi pasar ini ada masjidnya. Nah, pada saat itu Prapto meninggalkan dagangannya. Karena seperti biasanya seperti itu nih, gantian-gantian sama samping-sampingnya. Kadang tetangga sampingnya nih, dia sama-sama jualan, tapi bukan jualan tempe nih. Jadi Prapto nitipin, begitu juga gantian. Saling menitipkan dagangannya. Nah, pada saat itu, Prapto ini langsung menuju ke masjid. Singkat cerita, setelah Prapto ini selesai sholat duhur, Prapto ini kembali ke tempat dia dagang, ya kan? Nah, pada saat itu, gak lama kemudian ada beberapa orang pembeli, langganannya Prapto. Mas Prapto, beli tempenya, tapi langsung dipotong-potong ya. Oh iya Mas Prapto, saya juga Mas Prapto, ada 3 orang pembeli nih. Saat itu juga Prapto ini langsung mengiris-ngiris tempe. Nah, pada saat Prapto ini memotong tempe-tempe mau dibagi 2 atau dibagi berapa, dimasukkan ke plastik, pada saat diiris tempe itu tadi, serak, tiba-tiba ini dalamnya tempe, ini keluar belatung yang benar-benar banyak sekali. Prapto bingung. Nah, pada saat itu, 3 pembeli tadi ini langsung kaget. Lah, kok Mas Prapto kayak gini jualannya? Loh, tempe udah busuk kok dijual-jual kayak gini? Ih, Mas Prapto ini gimana toh? Ini semuanya pada ngomong seperti itu. Ih, Mas Prapto ih, kok kayak gitu sih? Kayak gitu dijual. Nah, akhirnya jadi pusat perhatian. Banyak orang yang lalu-lalang. Ini yang akhirnya mereka ini berhenti. Dan melihat saat itu jelas banget. Tempenya Prapto ini keluar belatung. Prapto ini langsung minta maaf sama orang-orang. Maaf bu, maaf mas, maaf, 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 maaf. Ini kesalahan saya. Tapi memang dari rumah saya ini bawa tempe yang utuh. Tempe yang masih seger. Nggak yang kayak gini. Alah, Mas Prapto sekarang kayak gini, parah. Wah, banyak yang ngomong seperti itu. Dan pada saat itu juga, ini orang-orang langsung benar-benar pada pergi. Nah, warung yang sebelah yang biasanya Prapto titipin, ya, ini Prapto ini ngomong sama orang yang warung sebelah nih. Nah, pada saat itu orang yang sebelah ini ternyata juga lagi keluar juga, ninggalin warungnya. Yang membuat Prapto bingung lah. Terus ini tempe saya ini siapa yang ganti atau apa gimana gitu kan? Karena Prapto ingat, bungkusannya tempe Prapto itu nggak seperti itu. Ini bungkusan bukan bungkusan dari saya ini. Jelas banget cara bungkus dari plastiknya. Cara pengemasan tempenya. Ini bukan kemasan-kemasan
dari cetakannya Prapto ini. Tapi kan orang-orang udah terlanjur ini ngecap Prapto ini parah. Prapto ini curang. Tempe busuk kok dijual. Nah pada saat itu Prapto ini sedih banget ya kan. Sedih ngerasa terpukul, ini kok bisa kayak gini. Reputasi Prapto jualan tempe hari itu hancur seketika. Setelah itu semuanya tempe-tempe yang banyak belatung tadi ini dibuang sama Prapto. Dan pada saat itu Prapto ini langsung pulang dengan menahan rasa malu. Dan sesampainya di rumah Prapto ini nangis. Bu, ibu itu gimana sih bu? Ibu mau bikin malu bapak apa gimana? Loh, maksud bapak apa? Kok bapak nyalain ibu? Bu, di pasar bapak ini dibikin malu. Ibu itu apa-apaan sih bu? Ibu ini bikin tempe apa? Kok aneh setelah bapak potong ini kok keluar belatung dan semua orang ini pada geger bu. Demi Allah pak, ibu gak pernah seperti itu pak. Masa iya ibu mau berbuat seperti itu pak? Kata istrinya. Istrinya juga kesel juga, tiba-tiba datang-datang Prapto langsung nuduh istrinya. Nah pada saat itu juga Prapto juga langsung ingat, iya sih bu, bapak juga tadi sempat curiga bungkusan yang ada pelatungnya ini bukan bungkusan dari kita bu. Nah itu bapak tahu, gak mungkin ibu berbuat kayak gitu toh pak. Masa iya mau ngerugiin diri sendiri? Dengan adanya kondisi seperti itu tadi, ini membuat Prapto ini sudah gak dipercaya lagi. Nah di sisi lain ya, ini Prapto mendengar kabar kalau lapak tempe yang ada di pasar kini dikuasai oleh juragan Dirman. Orang-orang yang jualan tempe otomatis Prapto ini kenal kan. Oh ini tempenya ini orang baru. Oh ini Prapto ngerti. Dapat kabar ternyata penguasa tempe saat ini jadi juragan Dirman. Nah akhirnya dengan seperti itu Prapto ini ngalamin kestresan. Dan setiap bikin tempe ini udah gak ada orang beli. Walaupun bener-bener tempenya ini masih utuh seger loh, masih yang dicetak Prapto seperti biasa-biasanya. Tapi orang udah kepalang tanggung, udah gak percaya. Prapto ini sempat stres. Dibawa ke pasar, ini jualan berhari-hari, tetap aja orang gak ada yang datang. Balik lagi, tempe masih utuh. Laku cuma paling satu. Balik lagi esokan harinya, sama seperti itu terus-menerus. Hingga pada akhirnya Prapto ini ngomong sama istrinya, udah bu, gak usah cetak lagi. Sayang-sayang uangnya. Lah terus kita mau makan pakai apa, pak? Anak-anak ini harus sekolah. Bapak tahu sendiri kita ini masih banyak hutang loh, pak. Lah tapi gimana lagi bu, kondisinya seperti ini, percuma, mubazir, yang ada setiap hari bapak bawa pulang tempe masih utuh lagi, gak ada orang beli, paling mentok dimakan kita, gak mungkin banyak, nantinya juga kalau sisa pasti airnya dibuang. Udahlah bu, berhenti dulu sementara, sambil bapak tak mikir. Prapto ini mikir, sambil mikir Prapto ini nyari informasi pekerjaan, nyari ke tetangga-tetangganya, tapi semua tetangganya ini kayak ngejauh dari Prapto. Karena apa? Tetangganya ini tahu kalau Prapto ini curang. Mikirnya seperti itu. Walaupun ada lowongan atau apa, orang-orang ini kayak udah males sama Prapto. Kayak bener-bener diasingkan. Coba bayangin pemirsa seperti itu ya. Nggak ngelakuin apa-apa tapi tiba-tiba dituduh seperti itu di perusahaan kalian masing-masing atau apa yang lagi dikelola kalian. Terus dicap jelek curang. Dan ketika argumentasi lagi sama orang, ketika nemuin orang lagi tapi orang udah nggak percaya lagi. Ini yang dialami oleh Prapto. Udah gak dipercaya lagi sama orang-orang. Dan pada tahun itu, tahun 90-an, ini belum ada handphone. Mungkin ada telepon, cuma itu yang punya mungkin orang-orang kaya kan ya. Orang-orang berada ya Mas Mayu ya. Okay. Prapto ini gak ada telepon. Nah, dengan seperti itu kan gak ada informasi masuk. Mau gak mau, ini hanya usaha lewat tetangga-tetangga yang ia kenal. Tapi tetap nihil, gak ada hasil. Nah, pada akhirnya saking Prapto ini stres dan memang harus bergerak kan. Dia ini harus bergerak karena kepala rumah tangga mau gak mau tanggung jawab terhadap keluarganya. Pada saat itu Prapto curhat sama istrinya. Bu, bapak harus gimana lagi bu? Orang-orang udah gak percaya sama bapak. Apa yo pak, kerja apa yo pak? Ibu juga bingung. Jawab dari istrinya. Prapto di sini ngomong, bu, kalau toh bapak ini nyari rongsok, bapak jadi pemulung, ibu malu gak bu? Prapto sampai udah kepikiran seperti itu. Dan di sini istrinya ngomong, ya Allah, kok sampai segitu ya pak? Lah iyo, bapak juga bingung bu. Kalau ibu gak malu, bapak tak lakoni bu. Apapun itu bapak tak lakoni. Ibu malu gak bu? Yo ibu sih gak malu pak. Tapi yo ibu gak tega lihat bapak mulung. Udah, ibu gak usah mikir kayak gitu dulu. Kita ini tanggungan banyak. Anak-anak harus sekolah. Ibu gak malu kan bu? Tulus dari hatimu kan ngomong kayak gitu bu. Iyo sih pak, ibu gak malu kok pak. Tapi beneran bapak emang gak ada cara lain. Udah bu, sementara tak lakoni dulu jadi pemulung, kata Prapto. Pada saat itu Prapto ini benar-benar udah gak ada tujuan lagi, mau kemana, gak ada lagi nih. Dan pada akhirnya Prapto ini menjadi pemulung. Ya Allah, sedih banget ya. Hidup udah sederhana,
jualan tempe udah sedikit ada nama lah untuk ukuran di pasar ini, ada nama yang mengenal bahwa tempenya Prapto ini laku, tapi tiba-tiba ada yang mencurangi, yang membuat akhirnya Prapto ini benar-benar gak dipercaya lagi sama orang. Dan pada akhirnya Prapto mau menjalani profesi ini sebagai pemulung loh. Berjalannya waktu, Prapto ini ngambil-ngambil botol bekas atau apa segala macam yang ia temui di pinggir jalan, ditumpuk-tumpukan sampah. Kadang Prapto ini benar-benar, ya Allah, sedih kalau saya ingat itu cerita ya, karena pada waktu itu ini si pengirim cerita ini menceritakan kondisinya benar-benar parah banget, apalagi soal pemulung kayak gitu kan ya. Karena apa ya, saya ini dulu pernah ya, dulu saya di Jakarta, ini sedikit cerita ya, saya sempat yang namanya ngamen-ngamen di Jakarta. Beneran, gak langsung saya jadi seperti ini, gak langsung saya ini ngeband, enggak. Jadi saya sempat ngamen, waktu itu saya ngamen di Metro Mini, di bis-bis ya kan. Nah pada saat itu saya berteman dengan pemulung juga sama. Dan kondisinya pun saya lihat miris. Kadang saya bagi dua dari hasil saya ngamen, saya bagi dua. Pak, udahlah pak, jangan makan-makan dari bekas-bekas kayak gitu pak. Kadang kan dia nemuin di tempat sampah ada makanan atau apa segala. Saya jadi ingat itu waktu ini si pengirim ceritanya ini cerita ke saya. Jadi ada bapak-bapak yang di mana ini deket sama saya, dia seorang pemulung dan makannya ini bekas-bekas dari sampah gitu, dari dipilihin atau segala macam. Ini yang membuat saya keinget itu. Dulu saya benar-benar ngamen, benar-benar saya ini ngamen, terus akhirnya saya ini main musik, ngumpul sama teman-teman, dan pada akhirnya berjalannya waktu karena saya pengen punya impian, saya harus bergegas nih. Dan memang saya ini dari nol, dan keluarga saya pun keluarga sederhana. Itulah sedikit tentang saya. Ini cerita ini mengingatkan saya pada waktu itu. Oke, kita lanjut ceritanya. Pada saat itu, ya, berjalannya waktu ini sampai 3 bulan. Ketiga bulan Prapto ini menjadi pemulung, ini tiba-tiba di perjalanan Prapto lagi mulung, tiba-tiba Prapto dikagetkan dengan hadirnya Dirman dan dua anak buahnya. Ini semuanya menggunakan sepeda motor nih. Pada saat itu, sepeda motor ini berasa kayak mobil. Tahun 90-an, orang pakai sepeda motor ini masih jarang, ya kan? Nah, Prapto ini lagi mungutin sampah, Dirman ini tiba-tiba berhenti tepat di depan Prapto. Dan pada saat itu Dirman dan dua anak buahnya ini ketawa. Hahaha, tukang tempe jadi pemulung sekarang. Juragan tempe ini dulunya katanya, iya. Juragan tempe, iya. Ini dua orang anak buahnya juga ngomong, iya. Iya kan, ini kan kayak gini kan, parah banget sekarang. Juragan tempe yang mana, orang mulung kok. Nah, makanya. Hei, Prapto, saya Dirman. Saya juga jualan tempe. Kamu tahu saya pasti, gak mungkin kalau kamu gak tahu saya. Sekarang, tempe di pasar ini penguasanya saya. Jadi, kamu tetap jadi pemulung. Nah, Dirman, dua anak buahnya ketawa lagi. Dan di sini Dirman ngomong, kamu tahu kenapa tempe kamu gak laku? Tahu, tahu. Ini semua akibat melawan Dirman. Melawan Dirman. Loh, kapan saya ngelawan, Pak? Kata Prapto, saya berbuat jahat apa sama Bapak? Loh, harusnya kamu paham, mikir. Adanya saya jualan, kamu juga harusnya berbagilah saat itu ngomong sama pelanggan-pelangganmu. Itu loh, coba tempe yang lain atau apa. Kok kamu mau serakah, semuanya diambil? Loh, Pak, itu kan mereka pelanggan, Pak. Mereka ini udah suka dengan tempe saya. Masa iya saya mau mengarahkan ke tempat Bapak? Loh, kamu itu loh, kamu harusnya mikir, berbagi rezeki itu baik. Kok kamu malah kayak gitu? Dan kamu tahu, itu tempe dalamnya itu apa? Blatong. Itu semua ulahku. Makanya jangan sampai lawan aku. Paham kamu? Nah, itu Dirman menjelaskan seperti itu. Kan aneh kan ya? Orang jualan ada pelanggan ya pasti datang ke kita. Masa iya kita mau ngarahin ke penjual yang lain sih? Kan aneh. Dirman ini, ya ampun. Saya mikirnya, ya Mas, ya Mas Wayu, maksudnya kok aneh? Dia disuruh berbagi. Ya, kamu berbagilah sama jualan penjual yang lain. Kok aneh, orang kita juga sama-sama jualan, saingan juga sehat ya kan, kita mengutamakan rasa. Harusnya Dirman juga sama dong, harusnya dia meningkatkan kualitas atau segala macem gitu kan. Ini buktinya orang-orang juga mampirnya ke warungnya Prapto kok gitu kan. Tapi dengan Dirman curang tadi, mengaku curang, berarti perbuatannya Dirman tadi ini yang menjadikan Prapto ini kan hidupnya jadi susah, sengsara seperti itu. Oke, kita lanjut ceritanya. Ternyata ini semua ini ulahnya Dirman dan anak buahnya. Gak tahu kapan dia gantiinnya tempe yang lama, diganti sama tempe yang baru tapi ini busuk tempenya, ada belatungnya. Ataukah waktu saat Prapto ini sedang menjalankan ibadah sholat, terus mungkin tempenya diganti atau segala macam. Tapi kok anehnya gak ada orang yang lihat ya. Atau memang dia pura-pura beli apa-apa pada saat itu dan menggantikannya secara cepat, saya juga kurang tahu. Yang jelas dari mulut Dirman ini mengaku ini perbuatannya
Dirman dan anak buahnya. Nah, hari berlalu. Pada suatu ketika, Prapto ini ya sering namanya ngeluh sama istrinya. Bu, kok kayak gini terus ya bu kondisinya? Sabar, Pak. Ibu masih sayang Bapak. Apapun yang terjadi, Ibu ini pasrah sama Bapak. Mau Bapak ini bekerja apapun itu, Ibu tetap ikut sama Bapak. Nggak pernah mau ninggalin, Pak. Ya syukurlah, Bu. Hasil dari mulung ya nggak seberapa. Mudah-mudahan sementara ini cukup buat makan dulu ya, Bu. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Insya Allah pasti ada rezeki kok, Pak. Ibu selalu berdoa itu, Pak. Iya, Bu. Nah, pada keesokan harinya, ini dari pagi ketemu siang, Prapto sepanjang jalan, ini benar-benar hasilnya ini sedikit banget. Ketemu gelas plastik, botol plastik, atau segala macam, ini sedikit banget. Bahkan belum ada separuh karung. Aduh, kok kayak gini ya? Sampah-sampah juga udah mulai dibakar sama masyarakat, sampah-sampah yang menggunung di pinggir jalan. Memang ada tempat sampah yang besar gitu kan ya. Ini udah dibakar-bakarin semua sama masyarakat, sama warga-warga juga. Prapto bingung nih, mau nyarinya kemana lagi? Biasanya ini diambil-ambilin Prapto dulu nih. Sepanjang jalan ini hanya baru setengah karung. Nah, pada saat itu, Prapto ini kayak ngadem. Terik matahari saking panasnya. Prapto ini ngadem duduk dan sandaran di satu pohon besar. Nah, pada saat Prapto ini sedang sandaran di pohon ya, tiba-tiba ada orang. Ini orangnya udah tua. Ini pakai topi caping. Dan pas waktu jalan, dia nggak pakai sendal. Padahal terik panasnya ini minta ampun, Prapto aja pakai sendal dia nyari rongsok. Ini orang itu, ini pakai kaos polos putih ya. Kaos belel kayak gitu kan, pakai celana hitam tapi enggak panjang celananya. Ini 3/4. Dia ini langsung mendekati Prapto dan tiba-tiba duduk di samping Prapto. "Kamu kok susah yo hidupnya?" Tiba-tiba orang tadi ini mengucapkan kata-kata itu. Nah, di sini Prapto langsung ngomong, "Maaf, Mbah ini siapa ya?" "Gak perlu tahu kamu siapa saya. Saya lihat kamu hidupnya kok susah. Kamu pengen gak merubah hidup kamu?" "Loh, Lamba ini siapa?" "Saya bilang kamu gak perlu tahu saya. Kalau saya udah jelas tahu kamu." "Iya Mbah, memang saya ini hidupnya susah. Saya jualan juga dicurangi Mbah. Saya nyari rongsok kayak gini seharian juga gak dapat-dapat banyak Mbah. Baru separuh karung. Sedangkan kebutuhan saya ini banyak." "Tahu. Tahu, saya tahu kamu gak usah cerita panjang lebar. Kata mbak-mbak tadi, kalau kamu mau, saya bisa kasih tahu caranya biar kamu ini hidupnya gak susah lagi." Nah, di sini Prapto ngomong nih nanya, "Lah, caranya gimana mbak?" "Itu kalau kamu mau, kamu lakoni pesugihan burung perkutut." Tiba-tiba kakek tadi itu ngomong seperti itu. "Pesugihan burung perkutut mbak? Emang ada mbak?" "Yo, kalau kamu mau, nanti kalau kamu memang iya, kamu datengin juru kuncinya. Udah pokoknya kamu datengin aja ke sana. Alamatnya ada di sini, di sini, di sini." Dijelasin nih sama mbahnya ini, dijelasin di mana tempat pesugihan itu. Nah, akhirnya enggak lama kemudian obrolan tadi, mbah-mbah tadi bangun dan pergi meninggalkan Prapto. Prapto ngeliat nih, diliatin terus. Dia jalan kaki bener. Padahal pada saat itu terik matahari ini panas banget. Dan mbah-mbah yang tua tadi ini dengan santai jalan tanpa alas kaki. Orang-orang tua dulu kuat-kuat ya. Diliatin. Sampai dia ini jauh banget. Tapi Prapto tahu nih, di mana lokasinya Prapto udah tahu. Nah, pada saat itu Prapto ini akhirnya pulang. Dan pada saat pulang, Prapto ini ngomong sama istrinya. "Bu, iya Pak. Kenapa Pak kok Bapak tiba-tiba udah pulang? Justru Bapak ini pengen ngabarin sesuatu sama Ibu. Tadi Bapak di jalan ini ketemu mbah-mbah. Orangnya udah tua, udah sepuh. Dia jalan gak pakai alas kaki. Dia pakai topi caping itu loh Bu." "Loh, lah terus Pak, ada apa toh?" "Jadi mbak-mbak tadi ngasih alamat, kalau memang Bapak mau, Bapak disuruh lelakon pesugihan Bu." Nah, istrinya mendengar seperti itu, istrinya langsung ngomong, "Gak mau. Gak Pak, udah, Ibu gak mau yang namanya seperti itu. Mau terpuruknya apapun kita, jangan sampai kita tergiur seperti itu Pak. Yang ada nanti kita nyesel di belakang Pak," kata istrinya. "Beneran Pak, udah, Ibu gak pengen nyesel Pak, tolong dipikirkan meneh." "Iya sih Bu, nah tapi kayak gini terus menerus gimana kita ini bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita, nyekolahin anak-anak kita Bu, belum lagi tanggungan." "Assalamualaikum." Ini lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar ada suara, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa itu Bu?" Nah pada saat itu, Prapto dan istrinya ini langsung ke arah pintu rumah. Dan setelah dibukakan, cekrek, ternyata yang datang ini penagih utang. "Kami kesini disuruh juragan kami.
Katanya bapak utang belum nyaur-nyaur toh, belum mengembalikan kan. Nah, kami kesini, kami ingin bapak ibu ini segera melunasi. Saya nggak mau tahu, ini saya suruhannya. Dan saya ini pengen kalian ini segera melunasi. Wah, Prapto di sini jantungnya berdebar, detaknya ini kenceng banget nih. Lagi kesusahan, ini tiba-tiba penagih utang datang. Jadi pernah ketika mereka ini membuka usaha tempe dulu-dulunya, ini pernah yang namanya pinjem. Nah, saat itu kembalinya ini pelan-pelan, dicicil boleh gitu loh. Tapi karena pada saat itu udah gak bisa lagi setoran, dengan berbulan-bulan Prapto ini udah gak jalan, gak jualan, ya kan? Dan akhirnya Prapto ini jadi tukang mulung, akhirnya gak ada setoran masuk nih. Ini yang membuat penagihnya ini datang. Dan memang ini rentenir kelas berat banget ini. Bunganya ini begitu besar. Prapto ketakutan, dan Prapto ini ngomong sama istrinya, "Bu, gimana, Bu? Ibu juga bingung, Pak, kalau ditanya gimana." Nah, disinilah Prapto ingat. Ingat kata-kata kakek yang nemuin tadi. Kalau memang mau pesugihan, bisa datang di alamat yang udah dikasih tahu tadi sama kakek tadi. Prapto di sini langsung tegas menjawab kepada orang yang menagih itu tadi. "Udah gini, Mas. Saya minta waktu. Tolong, 1 bulan ke depan saya nggak akan bayar cicil-cicil lagi. Tapi saya akan melunasi semuanya. Tapi tolong, kasih jangka waktu 1 bulan. Biar saya ini nyariin uang pas, tanpa saya nanti bayarnya nyicil lagi, nanti saya akan lunasi. Beneran kamu ya kalau ngomong? Kalau sampai kamu nggak tepat janji, saya bakal sita rumah ini. Saya sudah disuruh sama juragan saya. Paham kamu?" "Iya, Pak. Saya akan lunasinya, Pak." Prapto ini ngomong dengan percaya diri loh. Nah, pada saat itu istrinya ini ngomong, "Pak, bapak mau dapat duit dari mana?" "Udah, Bu." Ibu diem. Ibu diem. "Ya, Pak, saya akan melunasinya." Nah, setelah itu penagih tadi itu pulang. Pada saat itu juga Prapto dan istrinya ini sempat adu mulut. "Bapak ini kok mengiyakan yang seperti itu? Nanti kalau rumah kita ini disita gimana?" "Udah, Ibu, diem dulu. Bapak tak mikir sejenak." Ini istrinya sempat kesel. Karena memang gak punya apa-apa lagi selain rumah itu saja. Harta terakhir mereka ini tinggal rumah. Dan rumahnya juga gak mewah. Saya bilang dari awal kan, ini keluarga sederhana. Nah, tanpa pikir panjang, Prapto ini langsung menuju ke alamat yang dikasih Mbah-Mbah tadi. Ini Prapto menemui seseorang di suatu tempat. Yang memang ini pedesaan yang benar-benar masih pelosok banget. Ini harus melewati jalan setapak baru ketemu rumah. Dan rumahnya ini jarang-jarang banget. Nah, setelah sesampainya di situ, Prapto ini bertemu dengan orang yang dimaksud. Kita sebut saja namanya Mbah Warno. Ini Prapto ngomong sama Mbah Warno. "Mbah, iya. Ini lebih tua lagi dari orang yang ketemu sama Prapto. Mungkin usianya mungkin hampir ke 100 tahun kali orang itu. Dia ini hidup sama istrinya. Istrinya pun udah tua juga." "Mbah Warno." "Iya. Ada apa?" "Iya, Mbah. Saya ini memang lagi kesusahan, Mbah. Nah, kebetulan ada orang mbah-mbah juga, ya mungkin gak sepantaran sama Mbah Warno sih, Mbah. Agak lebih muda lagi. Nah, dia ini kayak ngasih pitutur sama saya ini harus mendatangi Mbah Warno kalau mau melakukan pesugihan burung perkutut, Mbah." Lah, mbah-mbah tadi mendengar pesugihan burung perkutut, Mbah Warno ini langsung tertawa. "Kamu mau lakukan itu? Yakin kamu mau lakukan itu? Berat, nak, berat. Ojo. Ini Mbah Warno juga malah ngasih tahu seperti itu agar jangan melakukan. Tapi di sini Prapto ini ngeyel. "Enggak, Mbah. Saya benar-benar sudah terhimpit hutang, Mbah. Saya sudah nggak bisa lagi mikir harus kemana lagi, nyari uang kemana lagi. Sedangkan saya ini jualan ini saya sudah dituduh curang, Mbah, sama orang-orang. Saya ini udah nggak dipercaya lagi sama orang-orang. Saya harus gimana, Mbah? Tolonglah, Mbah. Hanya Mbah yang bisa nolong saya." "Itu berat sekali, nak. Kamu gak takut resikonya? Yang namanya pesugihan perkutut itu berat," kata Mbah tadi. Tapi di sini Prapto tetap ngeyel. Mau gak mau, Prapto sudah siap dengan segala resikonya. Dan pada akhirnya, Mbah Warno pun mengiyakan. "Ya udah, kalau kamu memang mau." Nah, pada saat itu, Mbah Warno ini bilang, "Kamu harus mengambil burung perkutut di salah satu makam keramat." Dan Mbah Warno pun ngasih tahu untuk ngambil burung perkutut di salah satu makam keramat. Nah, semua dijelasin sama Mbah Warno tentang di mana adanya burung itu, dan Prapto ini mengiyakan. "Saya akan datang mengambilnya, Mbah. Walaupun itu tempat jauh, Mbah." Nah, di sini Mbah Warno ngomong, "Tapi ingat, di sana akan banyak burung. Nah, salah satu burung itu betina. Dia adanya ini di atas pohon.
Dan ketika burung itu diambil, burung ini tidak akan terbang. Kamu jangan salah mengambil. Tapi ingat, burung itu ada penjaganya. Hati-hati. Nanti kalau kamu sudah mendapatkan burung itu, langsung bawa ke sini. Iya, Mbah. Nah, akhirnya Prapto ini mikir nih gimana caranya nih persiapan untuk menangkap burung tersebut. Setelah sesampainya rumah, Prapto ini benar-benar kayak mempersiapkan diri. Dan bilang sama istrinya, beberapa hari ke depan mau nyari kerja. Bilangnya sama istrinya ini, Prapto mau nyari kerja. Prapto langsung menuju ke tempat tersebut, yang memang jaraknya ini jauh sekali. Pada saat itu dilampaui memakai sepeda ontel, yang dimana biasa dibawa ke pasar. Istrinya percaya karena izinnya ke istri, ini bapak mau nyari uang, bapak mau nyari kerjaan. Makanya istrinya mengiyakan. Padahal gak ngerti ini istrinya, kalau si Prapto ini mau menuju ke tempat dimana ngambil burung perkutut tadi. Nah, sesampainya di sebuah kebun ya kan, ini ternyata benar, di tengah-tengah kebun itu tadi ada makam keramat. Dan tepat ada pohon ini besar. Di situ ada beberapa burung perkutut. Prapto ini, saking udah lelahnya, Prapto ini langsung menyandarkan sepedanya. Dan saat itu, Prapto ini langsung melihat sekitar. Ini burungnya yang mana ya? Katanya kok di pohon tapi nggak begitu tinggi pohonnya. Dan ternyata benar. Ada pohon paling ujung, di sudut pandangannya Prapto ini terlihat jelas banget. Ini persis lurus banget, lurusnya Prapto. Ini terlihat ada burung, dia diem. Prapto mikir, apa burung ini? Nah, Prapto ini melewati makam itu tadi. Permisi, Mbah. Nah, pada saat itu Prapto mendekat ke arah burung itu tadi. Ini burung gak bergerak sama sekali, burung itu bener-bener anteng. Ini jaraknya, pohonnya ini hanya 1,5 meter. Ini ketika memang manjat ini gampang banget untuk meraihnya. Nah, saat kurang 2 meter Prapto ini menuju ke pohon tersebut, ini Prapto ini berhenti sambil melihat burung tersebut. Nggak langsung menangkapnya, Prapto ini kelihatin burung itu tadi. Saat Prapto mau melangkah, ini Prapto ini mau menggapai burung tersebut ya. Ini tiba-tiba, boom, Prapto dikagetkan. Ternyata, ini ada ular melilit dari bawah. Pohon itu dililit sama ular. Tapi Prapto nggak lihat, karena apa? Tertutup sama kayak pohon-pohon alang-alang di bawahnya. Kayak rumput-rumput tinggi yang ada di bawahnya, di bawah pohon itu tadi. Nah, pada saat itu juga ini ular, ini ketika Prapto ini mau meraih, justru ini ular ini, kepala ular tadi langsung muncul tepat di depan Prapto. Oh! Prapto kaget di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ular, ular. Nah, di sini Prapto ingat jangannya dari Mbah Warno. Kamu harus berhasil, kalau mau itu rintangannya. Ya mau gak mau kamu harus melewati itu tadi, bisa gak ngambilnya. Soalnya berat dan penuh resiko. Kata Mbah Warno kan tadi seperti itu, banyak resikonya. Ular tadi seolah kayak jagain burung itu. Ini ularnya besar, kurang lebih 3 meter. Ular itu melilit pohon. Pohon udah tua kok. Tapi anehnya pohon ini pendek. Atau mungkin udah pernah roboh atau apa, hanya batang terakhirnya saya juga gak ngerti. Dari situ Prapto mundur lagi nih, kayak gak jadi ngambil. Prapto diem sejenak. Dan pada saat itu Prapto ini hanya mengucap. Sekena-kenanya Prapto mengucap, jangan ganggu saya. Saya gak akan mengganggu kamu. Saya hanya ingin mengambil burung itu. Dan gak lama kemudian ular itu turun dan menjauh dari Prapto. Nah, setelah itu Prapto mengambil burung itu. Ini burung gak bergerak sama sekali. Diambil burung itu. Diusap-usaplah kepala burung itu. Dibelai-belai sama Prapto. Dan Prapto langsung di situ kayak nyari tali. Biar kakinya ini diikat dan Prapto ini langsung kayak bikin apa ya, pakai kayu seadanya di situ. Ini buat wadah dari burung itu tadi. Disusun rapi sama Prapto dan ditaruh kayu tadi ini persis di tempat belakangnya Prapto, di sepedanya Prapto. Setelah itu Prapto ini ikat dengan tali ban dalam. Yang biasa di mana Prapto ini biasa buat ngiket tempe. Ban dalam tadi diikat ini agar kotakan tadi, kayu tadi yang Prapto bikin dari batang-batang kayu yang disusun, ini gak terlepas saat Prapto ini mengayuh sepedanya. Nah, setelah itu Prapto ini langsung menuju ke arah Mbah Warno yang jaraknya memang jauhnya minta ampun. Ini kalau ditempuh pakai sepeda ini sampai 4 jaman dari rumahnya Mbah Warno ke tempat itu tadi. Kan? Oke, singkat cerita setelah sesampainya di tempat Mbah Warno, Mbah Warno ini tersenyum melihat Warno ini berhasil membawa burung itu tadi. Nah, pada saat itu karena hari sudah malam, Prapto ini disuruh nginep, ditawarin sama Mbah Warno. Nginep dulu,
takutnya kenapa-napa. Gampang besok jalan lagi pagi. Hari mulai gelap, kalau bisa nginep sini aja. Prapto pun mengiyakan. Prapto sadar pasti dicari sama istrinya, istrinya pasti kepikiran. Tapi mau gak mau, Prapto harus menjalani ini semua. Jangan sampai pesugihan yang akan dilakoninya ini gagal. Nah pada saat itu tengah malam, Mbah Warno ini mencabut 2 helai bulu dari sayap burung itu tadi. Setelah dicabut, 2 helai bulu tadi disimpan sama Mbah Warno. Mbah Warno juga sudah kayak apa ya, kayak baca rapalan-rapalan apa gitu kan. Nah, burungnya ini dipasrahkan kepada Prapto. Besok pagi kalau pulang burungnya ini dibawa, taruh tempat yang bener lah. Kamu bikin sangkar-sangkar di rumah, pakai kayu atau apa sementara. Ya, nanti lihat reaksinya seperti apa. Dikasih makan ya seumumnya aja dikasih makan. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, ya, burung ini dimandikan dengan kembang 7 rupa. Nanti beli di pasar ada kok. Prapto pun mengiyakan. Iya mbah. Singkat cerita pada keesokan paginya, ini Prapto ini pamitan sama Mbah Warno. Mbah, saya tidak akan lupa. Saya pasti akan ingat mbah. Iya iyalah. Orang ini belum selesai kok. Kamu harus sering kesini juga. Nanti tak kasih tahu lagi. Yang penting ini dijalani dulu. Akhirnya Prapto ini pamit nih. Nah, pada saat pamit ya kan, Prapto ini membawa burung itu tadi kan. Pamit, akhirnya sesampainya di rumah, Prapto ini langsung bikin kandang kecil-kecilan. Memakai kayu biasa. Istrinya pun nanya, mas kamu ini dari mana aja toh? Kok kamu pulang, kok langsung ke belakang rumah bikin kandang ini buat apa? Aku dari semalam itu nungguin kamu, anak-anak juga nungguin kamu. Kamu ini kemana? Udah ibu tenang aja, bapak ini nyari kerja. Pokoknya ibu tugasnya doain bapak saja. Udah ibu tenang aja. Yo gak gitu pak. Orang bapak ini pamitnya nyari kerja. Kok bisa? Semalaman gak pulang, pulangnya ini pagi-pagi. Saat pulang kok gak langsung masuk rumah, malah ke belakang rumah. Bikin kandang apa ini? Udah bu, siapkan bapak sarapan aja, bapak lapar bu. Ada lauk apa terserah ibu, mau masak apa. Iya pak. Istrinya gak berani ngamuk nih. Karena emang istrinya ini baik nurut sama suami. Nah, pada saat itu setelah kandang jadi, burung tadi dimasukin ke dalam kandang. Singkat cerita, 3 hari kemudian ini banyak orang berdatangan ke rumah Prapto. Ini memesan tempe. Prapto kaget. Loh, kok pada berdatangan orang-orang? Ini karena apa ini? Prapto mikir, apa karena burung perkutut ini, cara pesugihannya ini udah mulai berjalan? Di sini banyak orang berdatangan. Mas Prapto, saya pesen tempenya ya. Nanti dianterin buat arisan. Ada lagi orang datang. Mas Prapto, saya ini pesen tempe segini ya mas, gini ya mas. Ini buat dagangan saya nanti. Ini banyak orang seperti itu terus-menerus. Prapto kaget, seneng banget sama istrinya. Bu, alhamdulillah bu, banyak yang pesan bu. Iya pak, alhamdulillah ya pak, ibu juga ikut seneng. Lah tapi modal kita dapat dari mana ya pak? Udah ibu tenang aja. Karena di sini Prapto yakin akan berhasil usahanya pesugihan itu tadi, Prapto tidak segan-segan, ini Prapto ini berani pinjam uang. Padahal Prapto sendiri juga masih punya utang di rentenir, tapi Prapto ini memberanikan diri. Prapto ini utang sama saudaranya. Awalnya saudaranya ini gak percaya Prapto bisa ngembaliin uang. Tapi Prapto meyakinkan akan mengembalikannya 2 kali lipat. Saudaranya pun akhirnya tergiur. Oke, kalau itu memang janji kamu 2 kali lipat, aku akan minjemin. Akhirnya saudaranya minjemin modal lagi nih. Bukalah ini usaha lagi nih. Usaha tempenya Prapto ini mulailah berkembang. Dan ternyata benar, semua orang puas dengan tempenya Prapto. Yang awalnya orang ini memandang Prapto ini ibarat kata curang, ini gak becus bikin tempenya, ada belatungnya lah segala macam. Sekarang orang berdatangan. Bahkan ini Prapto sampai bener-bener saking kewalahannya, Prapto ini ada sebagian yang Prapto tolak. Iya bu, maaf ya bu, ini udah penuh banget pesanan. Kalau bisa mungkin minggu depan baru saya bisa kerjakan. Inilah Prapto. Usaha Prapto mulai bangkit lagi. Boom. Pada suatu hari istrinya Prapto ini nanyain, pak kok bisa seperti ini sih pak? Nah ini kan berkat kamu juga, ini doa-doa kamu juga. Udahlah, yang penting kita ini niatnya bener. Udah ibu tenang aja. Iya ya pak. Pak, ini ibu udah ngimpulin uang, pak. Sepertinya ini udah bisa untuk mengembalikan utang-utang kita, pak. Oh ya udah kalau kayak gitu. Coba dihitung, nanti bapak yang datang ke mereka. Bapak akan melunasi 1 persatu utang-utang kita, bu. Akhirnya uang dihitung nih. Uang dihitung, dan pada saat itu juga dilunasi semua sama Narto. 1 minggu kemudian, uang kembali terkumpul penuh lagi.
ini dikembalikan lagi sama saudaranya Prapto yang tadi Prapto ini pinjem untuk modal. Nah, di sini akhirnya saudaranya Prapto ini tergiur untuk kayak investasi. Mas Prapto, aku mbok tak ikut nabung di tempat kamu. Kata Prapto, gak usah. Nanti gampang kalau aku ada rezeki tambahan atau apa nanti hasilnya banyak. Nanti kamu tak kasih uang lah. Tenang aja kamu, udah. Gak usah invest-investan. Udah, aku gak mau yang namanya nanti kamu jadi selek sama aku kalau aku ini bangkrut atau apalah atau apa, ya kan? Yang penting nanti aku kasih uang kamu aja. Udah, tenang aja. Ini Prapto usahanya jadi tambah bener-bener jaya. Semua utang udah lunas nih. Anak-anak sekolah udah aman. Pembayaran semua sekolah udah aman semuanya. Nah, pada saat itu, Prapto ini pamit lagi sama istrinya. Bu, mungkin 2 hari bapak ini mau ke tempat teman bapak. Ada urusan, bapak ini pengen yang namanya nambah usaha kita semakin bagus, Bu. Nanti bapak ada rencana pengen yang namanya buka ruko segala macam, Bu. Bapak pengen usaha kita ini berkembang, Bu. Oh, ya udah Pak, kalau kayak gitu, Pak. Tapi bener kan, Pak? Bapak ini nggak yang macam-macam, nggak aneh-aneh? Enggak, udah Ibu tenang aja. Pokoknya Ibu itu doain aja. Buktinya kan kita udah bener kan? Cara hidupnya kita bener. Semua nggak kekurangan apa-apa, udah kebayar, kelunasan semuanya. Wes tenang, wah Ibu. Wah, ini Prapto bener-bener udah ngerasa bisa nih, ya kan? Nah, Prapto ini ternyata izin itu, ini Prapto mendatangi Mbah Warno. Sesampainya di tempat Mbah Warno, ini Prapto ngomong sama Mbah Warno, Mbah Warno ini saya ada pinggisan untuk Simbah, monggo Mbah diterima Mbah, saya ikhlas. Nah, Mbah Warno di sini ngomong sama Prapto, kamu pengen gak usaha kamu ini lebih berkembang lagi? Tapi kok resikonya ini semakin besar. Kamu ini sanggup gak kira-kira? Lah apa Mbah? Kamu cari burung perkutut yang jenis kelaminnya ini jantan. Yang di rumah itu kan betina kan? Nah, kalau bisa kamu nyari yang jantan. Loh, lah kalau jantan nyarinya gimana itu Mbah? Itu ada yang khusus atau gimana Mbah? Ada. Ada sebuah tempat nanti kamu menemukan. Di situ ada kebun kelapa. Nah, nanti kamu ada satu pohon kelapa. Ini yang batangnya ini bercabang. Nah, burung itu selalu di situ. Nah, itu ada rintangannya lagi nggak Mbah? Soalnya kemarin saya ini dihadang ular, Mbah. Itu rintangannya cuma satu. Di setiap Kamis Pahing, itu rintangannya kamu nggak boleh berhubungan badan dengan istrimu. Udah, sementara itu aja dulu. Siap, Mbah. Saya akan lakonin itu, Mbah. Nah, pada saat itu, Prapto dengan rasa senang, ya kan? Capeknya ini hilang, ayo sepeda sejauh itu. Prapto ini menuju ke tempat yang sudah dikasih tahu sama Mbah Warno. Dari penulisnya memang gak ngasih tahu Mas, jangan diterain banget ya tempatnya itu dimana-dimana. Yang jelas Mas Dodo ini ceritain aja kalau itu ada pohon kelapa, yang dimana itu pohon kelapanya ini bercabang. Saya diwanti-wanti seperti itu. Oke? Nah, pada saat itu setelah sampainya di tempat itu, ini memang benar-benar Warno melihat ada pohon kelapa yang bercabang. Pohon kelapanya ini pendek, tapi kayak ada cabangnya lagi. Dan disitulah burung perkutut itu tadi ada di situ. Sama persis anteng. Dan saat itu memang gak ada orang lalu-lalang di situ. Prapto ini dengan gampang sekali, mudah sekali menangkap burung itu. Dan seperti biasa, dia bikin tempat pakai kayu, seada-adanya di situ, diikatlah kaki burung itu tadi, dan dibawa pulang. Dan sesampainya di rumah, ini Prapto langsung menuju ke belakang rumah, di mana tempat burung perkutut betina ada di situ. Dan disatukanlah dengan burung perkutut yang jantan. Setelah disatukan, ya kan, Prapto ini kayak nunggu ini, apa yang akan terjadi. Sehingga cerita, 1 minggu kemudian, boom, 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 boom. Wah, parah, 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 parah. Wah, ini kaya banget nih yang namanya Prapto dan istrinya ini seneng banget. Banyak orang yang datang berpesan. Mas, saya pesen tempenya, mas, saya pesen tempenya. Yang ini yang akhirnya membuat Prapto ini yakin, saya harus buka cabang. Wah, Prapto berani buka cabang. Dan pada saat itu juga karena pesanan banyak, Prapto berani mengambil karyawan. Si Prapto udah bisa mulai gaji nih sama karyawan-karyawannya. Banyak orang yang mau membantu di situ. Ini banyak cabang yang dimana akhirnya si Dirman ini yang di pasar, ini yang pernah ibarat kata apa ya, ngusilin si Prapto, ngerjain si Prapto yang membuat tempenya ini busuk segala macam. Si Dirman ini denger sampai kaget. Hah? Prapto jaya lagi. Kaget. Dan akhirnya udah jelas-jelas nih si Dirman akhirnya kalah. Udah jelas banget kalau si Dirman ini kalah. Usahanya ini besaran Prapto.
Dan semakin hari ini benar-benar kondisi Prapto ini semakin kaya. Rumahnya mulai dibangun. Ya, kondisinya udah mulai benar-benar stabil lagi. Gak kekurangan. Mau makan apa bisa, mau beli apa bisa, serba bisa. Sampai Prapto ini membeli sepeda motor. Dan setiap hari Prapto ini sering jalan-jalan sama anak-anaknya. Karena apa? Udah ada karyawan yang mengelola tempenya. Prapto tinggal ngasih tahu aja sama istrinya. Ini olahnya segini. Nanti kedelainya seperti ini. Itu Prapto udah tinggal ngasih tahu aja sama karyawan-karyawannya. Dan Prapto ini selalu ingat terus nih pesan dari Mbah Warno. Setiap Kemis Pahing tidak berhubungan badan. Walaupun istrinya mengajak atau apa, Prapto ini menolaknya ini secara halus. Prapto menghindari malam Kemis Pahing. Dan singkat cerita akhirnya, Prapto ini kembali mendatangi Mbah Warno. Nah, pada saat itu, Prapto ini kayak ngasih imbalan ke Mbah Warno. Mbah Warno ini bilang, masih ada satu kali lagi. Kalau kamu memang kehidupannya pengin mutlak sukses, pengin mutlak kaya raya, apa itu Mbah? Saya mau apapun itu Mbah. Lawang nggak ada tumbal, nggak ada apa kok Mbah. Saya ini siap kok Mbah. Kata Prapto, lah ini tapi persyaratannya berat. Soalnya ini berhubungan dengan antara penyerahan, seserahan barang ini dan pemiliknya bukan saya. Apa sih Mbah? Kok bikin penasaran? Jadi ada sangkar terbuat dari emas. Kamu ambil di salah satu lereng gunung. Salah satu lereng gunung? Daerah mana itu Mbah? Itu adanya di Gunung Merapi. Nanti kamu ketemu hutan. Sebelum adanya gunung ada lereng-lereng. Di situ ada satu rumah. Sama kayak saya tempat tinggalnya kayak gini. Tapi saya gak ngerti. Apakah akan diserahkan sangkar tadi ke kamu? Saya juga kurang tahu. Itu ada di situ sangkar emas. Nah, nanti kalau kamu sudah mendapatkan sangkar emas tadi, taruhlah dua burung yang telah kamu ambil itu. Burung jantan dan burung betina satukan di sarang emas tadi. Tapi ingat persyaratannya tadi. Setiap Kemis Pahing ingat, jangan sampai kamu berhubungan dengan istri kamu. Prapto di sini mendengar kabar gembira lagi nih. Prapto tambah semangat lagi nih. Pada saat itu karena ini jauh lagi nih, jaraknya jauh lagi memang dan ditempuh harus menggunakan sepeda motor ya. Prapto ini sempat pulang dulu nih. Sempat pulang Prapto ngajak temen. Prapto ngajak temen nih. Prapto ngajak temen, salah satu karyawannya diajak Prapto. Kita sebut saja namanya Ferry. Ferry ini diajak Prapto. Ferry, ikut bapak yuk. Lah, pergi kemana toh pak? Udah, kamu anak muda gak usah takut, ikut bapak aja. Yaudah pak. Ya namanya disuruh sama bosnya, suruh ngikut ya kan. Singkat cerita, setelah udah cerita sama istrinya, pamitan ngomongnya mau memperluas, inilah, mau memperluas perdagangan lah ibarat kata gitu kan. Dan istrinya mengizinkan karena istrinya ini udah semakin hari kan fasilitas ini rumah udah semakin apa ya, udah semakin lengkap. Jadi ibarat kata ditinggal pun atau apa segala macam, istrinya ini juga agak tenangan. Gak ketakutan anak-anaknya kelaparan atau apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya Prapto ini datanglah ke lereng tersebut. Ya, dan setelah datang ke lereng tersebut ya kan, ini Prapto ini melewati hutan-hutan juga nih. Nah, setelah sesampainya di lokasi dan memang benar ternyata benar ada satu rumah yang benar-benar terpencil banget rumah itu. Dan rumah itu memakai bambu, anyaman bambu. Dan sesampainya di rumah itu, Prapto ngomong sama Ferry nih, "Awas jangan ngomong siapa-siapa. Ingat pesanku. Kalau kamu sampai membocorkan rahasia ini, kamu urusannya sama saya." Lah, bapak ini mau urusan apa sih pak? Udah, kamu diem aja. Ferry ini kayak ngikut aja lah ibarat kata. Nah kebetulan pas sampai sana ini habis maghrib, jadi agak petangan. Rumah satu itu depannya ini hanya memakai lampu tempel, lampu yang dari api. Pada saat itu Prapto ini mengetuk pintu yang terbuat dari anyaman bambu tadi. Assalamualaikum, kula nuwun, assalamualaikum. Dan ternyata yang keluar ini mungkin pemuda usianya mungkin 25 tahunan lah. Ini tinggal sendirian di situ. Waalaikumsalam, siapa ya? Saya Mas Prapto. Loh, kok ada perlu apa ya? Silakan masuk, tapi maaf, kondisinya seperti ini. Akhirnya Prapto dan Ferry ini masuk, dipersilakan masuk. Dan ternyata benar, ini tempat duduknya aja pakai tikar dari anyaman juga. Ini pemuda tinggal di situ sendirian. Nah, Prapto ini ngomong, "Kedatangan saya ke sini, saya sebenarnya mau ada keperluan sama sampean mas. Apa benar rumah ini pemilik sangkar yang terbuat dari emas?"
Nah, pemuda tadi ini jawab, iya pak, saya sendiri pemiliknya pak. Kok bapak bisa tahu? Saya punya sangkar emas, adalah yang ngasih tahu. Nah, saya ini ada keperluan dengan sangkar itu mas. Kira-kira masnya ini mau jual nggak mas? Karena saya ini butuh banget mas. Aduh, saya ini nggak berani menjual pak. Kata pemuda itu tadi, nama saya Duryat pak. Saya ini dari cucu yang ketujuh pak. Turun temurun, kakek saya ini selalu mewanti-wanti, apapun yang terjadi, jangan pernah jual sangkar ini. Saya harus merawatnya, karena memang semenjak ibu bapak saya meninggal, saya ini hidup sendiri, dan saya harus menjaga sangkar ini. Jadi pemuda ini tadi ini bilang kalau dia ini hidup sebatang kara. Dan cerita lengkapnya saya juga kurang tahu, pada intinya dia ini sendirian, ya kan? Bilang bapak ibunya udah meninggal, dan gak diperbolehkannya itu dijual. Prapto ini kayu. Nah, tapi kalau boleh tahu, bisa nggak saya melihatnya? Nah, Mas Duryat tadi ini masuk ke kamar. Dan memang satu rumah itu kamarnya cuma satu. Setelah itu, belakangnya sumur langsung. Nah, saat itu memang ngambil sangkar itu dari kamarnya. Dibungkus dari kain putih, sangkar emas tadi. Dan kain putih tadi benar-benar kayak udah kusut banget. Kain putihnya ini udah kusut banget, kayak kain putih yang udah, kainnya udah lama banget. Dan setelah kain itu dibuka, ternyata bener, ini sangkar terbuat dari emas. Di sini pemuda tadi ini memperlihatkan, ini pak sangkarnya. Di sini Prapto bener-bener tercengang melihat sangkar itu. Sangkarnya ini nggak besar, tapi bener-bener ini masuk untuk dua burung, ya. Dan memang terbuat dari emas. Lah, kok bagus banget ya mas? Iya pak, ini turun temurun dari kakek-kakek saya, dan saya ini nggak boleh yang namanya ngejual pak. Dan memang kalau orang ini mau memakai sangkar ini memang bisa dibilang ini sangkar goib pak. Ini memang yang kalau mau pakai sangkar ini memang harus bertapa, semedi segala macam pak. Nah saya ini disuruh jagain. Yo maaf, saya bungkus lagi ya. Mas, tapi apa nggak bisa dijual mas? Berapapun mas, saya bayar mas. Prapto ini ngotot. Aduh sekali lagi, sudah berkali-kali orang kesini, saya pun nggak menjual, kata dia. Dan konon katanya, sangkar ini kadang suka hilang sendiri, suka datang sendiri, hilang sendiri. Bisa dibilang ini sangkar goib ya, konon katanya sih. Jadi ini menurut penuturannya seperti itu. Kalau saya sendiri karena saya nggak pernah melihat seperti itu, jadi saya hanya menggambarkan apa yang telah diceritakan, yang dikirimkan ke saya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, setelah itu dia kembali membungkus sangkar tadi, dibawa masuk lagi ke kamar. Ini yang membuat Prapto ini kayak emosi nih. Prapto jadi emosi. Ya, karena udah megang uang, dia jadi orang kaya, dia bisa ngebeli sebenarnya gitu kan. Tapi si pemuda ini tadi, Mas Durya tadi ini memang bersikeke nggak mau, yang namanya dilepas itu nggak mau. Setelah itu akhirnya Prapto karena kesel di situ, akhirnya Prapto merayu-rayu ini nggak bisa-bisa, akhirnya Prapto ini berpamitan. Di tengah perjalanannya Prapto mikir nih, ini gimana ya caranya dapetin itu sangkar ya? Prapto mikir. Nah, di tengah perjalanan Prapto dan Ferry ini berhenti. Prapto ini ngomong sama anak buahnya nih, si Ferry ini. Piye carane ben saya ini dapat sangkar itu? Wah, saya kurang tahu pak. Saya kan cuma nemenin bapak. Dan sebenarnya buat apa juga saya juga nggak ngerti kan pak. Udah, kamu udah nggak usah banyak tanya, kata si Prapto sama si Ferry ini nih. Nah, pada saat itu akhirnya Prapto mikir, gimana caranya ini bisa di tangan Prapto? Berarti dengan cara mencuri. Saat itu Prapto ngomong ke Ferry, Fer, mau nggak mau kita cari warung, kita tunggu sampai pagi atau gimana? Nah, terus kita mau ngapain pak? Kita curi itu sangkar. Ih pak, kok mencuri sih pak? Udah kamu nurut. Iya pak, Ferry nurut ini. Akhirnya ini nyari lagi ke kampung-kampung yang dimana ada warung masih buka di situ. Dia pesan makan segala macam, nunggu tengah malam, benar-benar setelah tengah malam dia ini nyari tempat juga. Ternyata warung ini juga tutupnya nggak sampai malam. Nah, Prapto dan Ferry akhirnya mereka berdua ini nginep. Dia cari tempat, ini ada kayak kebun ya kan, kayak kebun. Dia ini masuk ke dalam kebun di situ. Mereka ini tidur di situ. Berharap ini pada keesokan harinya ini bisa ngambil sangkar emas itu. Ketika si Duryat ini keluar dari rumah, wah mereka ini ngamati nih dari jauhan. Pokoknya kalau Duryat keluar, ini mereka langsung mau bereaksi. Singkat cerita keesokan harinya, ya kan? Pada keesokan harinya, Prapto ini kebangun. Dan saat Prapto kebangun ini, Prapto ini mulai ngintip nih, ngamatin rumahnya Duryat.
Dan ternyata benar. Pada pukul 8 pagi, kurang lebih pada pukul 8 pagi, dia ini keluar membawa sabit dan karung. Entah itu dia mau nyari kayu bakar atau apa, yang jelas Duryat ini keluar dari rumah. Dan pada saat itu juga, ini Prapto ini mengendap-endap. Dan akhirnya Prapto ini berhasil masuk ke rumahnya si Duryat. Karena memang kuncinya ini hanya pakai kayu aja udah. Nggak pakai apapun itu yang benar-benar nggak bisa dibuka, itu nggak. Ini hanya pakai potongan kayu yang diputer, terus akhirnya Prapto pun masuk. Dan Prapto langsung menuju kamarnya Duryat. Dan pada saat itu Prapto ini melihat sangkar itu. Yang benar-benar sangkar itu memang dibungkus dengan kain putih. Ini entah kain kafan atau apa, kainnya ini udah lemes banget kainnya ini. Nah pada saat itu Prapto ini langsung ambil sangkar itu. Dan langsung lari dari rumah itu. Dan saat lari, ini Ferry udah ngadang di pinggiran jalan. Udah nyalain motor, ayo Ferry, tancap Ferry. Langsung cabut. Akhirnya Prapto berhasil membawa kabur sangkar itu tadi. Ini dengan cara mencuri. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, ya kan? Sesampainya di rumah, ini seperti biasa. Prapto ini nggak langsung masuk rumah. Prapto justru langsung ke belakang. Ini langsung mengambil dua burung tadi. Ini langsung Prapto ini buru-buru memasukkan ke dalam sangkar tadi. Dan nggak lama kemudian istrinya ini datang. Dari mana aja sih, Pak? Kok baru kelihatan? Ibu itu nyari loh. Udah. Pokoknya ibu diam aja. Ibu tenang aja. Loh, itu sangkar apa, Pak? Udah, ibu diam aja. Ini bapak beli sangkar baru. Buat burung. Nah, dimasukinlah burung-burung tadi. Setelah itu, burung tadi disimpan di belakang rumah. Singkat cerita, pada malam harinya, ini pada malam harinya ya kan, ini istrinya ini ngajak berhubungan badan. Nah, setelah selesai berhubungan badan, ya kan, setelah bercocok tanam, ya kan, Prapto ini nanya ke istrinya, Bu, ini hari apa tuh, Bu? Ya, ini hari Kamis toh, Pak. Masa lupa sih? Hah? Kamis? Kamis apa, Bu? Ibu nggak tahu lah, Pak. Lihat aja di kalender. Nah, saat itu Prapto langsung menuju ke kalender. Dan saat dilihat di kalender, ini jelas banget tertulis, Kamis Pahing. Dimana memang larangan dari Mbah Warno. Kalau Kamis Pahing, ini jangan sampai kamu berhubungan dengan istri kamu. Mbah Warno ini sudah mewanti-wanti seperti itu. Prapto kaget melihat kalender tulisan Kamis Pahing. Loh, Bu. Bu. Bapak kenapa toh, Pak? Ini serius kalender bener kan ya, Bu? Ya bener lah, Pak. Prapto gak berani cerita, karena selama ini disimpan sama Prapto. Prapto ini ke dukun lah, atau apalah, minta pesugihan lah, atau apa. Ini disimpan rapi sama Prapto. Jadi, Prapto gak mungkin dong untuk ngasih tahu ke istrinya. Lah, emang apa bedanya, Pak? Mau Kamis Pahing, mau apa-apa? Aduh, Bu, ibu kok baru ngomong sih, Bu? Prapto cemas nih di sini. Udah, ibu mau tidur ngantuk. Besok pesanan tempe banyak. Iya, Bu. Ibu tidur duluan aja. Prapto gelisah. Nah, saat Prapto gelisah, Prapto ini pengen cuci muka saking bener-bener Prapto ini panik. Karena sudah melanggar pantangan. Nah, Prapto ini ke sumur nih. Yang kebetulan gak jauh juga dari burung-burung tadi, ini deket sama sumur Prapto. Nah, saat Prapto ini nimba air, ya kan, nimba air di sumur, ngambil air, dan memang lampunya ini kan redup ya, pakainya juga lampunya ini bolam-bolam warna kuning pada saat itu, ya kan. Ini diambillah air itu tadi, ya kan, di ember, dan Prapto ini mulai mengambil air, ini niatnya mau disiramkan ke muka, dengan mengenakan tangan ini, mau basuh muka nih. Saat ngangkat tangan, ya kan, saat ngangkat tangan seperti ini, justru malah yang diraup, ini bukanlah air, tapi ular. Tum, tum, tum. Ini ular tiba-tiba di tangan Prapto. Hah, ular apa ini? Dan saat Prapto mengamati ular itu dengan seksama, ini ular mirip dengan ular penjaga burung waktu Prapto mau ngambil burung. Dan pada saat itu juga, ini ular langsung melilit leher Prapto. Tum, tum, tum. Ular ini langsung melilit. Ah, tolong! Prapto nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dan pada saat itu juga Prapto sampai terpleset di sumur. Terjatuhlah Prapto. Blah! Nah, singkat cerita, terdengarlah azan subuh. Ini Prapto gak ada yang nolong. Istrinya ini terbangun. Loh, Mas Prapto kok gak ada? Lah kok gak tidur Mas Prapto? Istrinya ini udah biasa bangun subuh. Ini istrinya ini niatnya mau ngambil air wudhu. Dan pada saat itu juga, istrinya kaget ketika melihat Prapto ini sudah tergeletak di pinggir sumur. Bum, bum, bum. Mas Prapto! Bapak, bapak, anak-anaknya pada bangun semua di sini. Pada ngelihat Prapto ini tergeletak di pinggir sumur. Dan anehnya ular tadi ini gak ada.
Dan pada saat itu istrinya mendekati Prapto. Dan di sini untungnya Prapto ini masih hidup tapi dalam keadaan tidak sadar. Saat itu juga istrinya Prapto ini minta tolong ke orang-orang, ke warga. Dan akhirnya warga ini pada datang, Prapto ini diangkat, ditaruh di kasur. Dari Pak RT ini nyuruh, bu, mending dibawa ke rumah sakit aja, bu. Nah, akhirnya Prapto ini dibawalah ke rumah sakit. Dan sampainya di rumah sakit, ini rumah sakit menyatakan kalau Prapto ini lumpuh. Ini nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Dan nggak lama kemudian Prapto ini siuman. Dan saat siuman, Prapto di rumah sakit ini nangis. Ya Allah, pula kok saya kayak gini, bu. Bu, pula kok aku kok ngene, bu. Bu, ngapurone aku, bu, ngapurone aku. Lah, disinilah istrinya ini bingung. Kok bisa jadi ngapuro-ngapuro kayak gini? Kok jadi minta maaf kayak gini? Ini ada apa? Beberapa hari di rumah sakit, setelah itu dirawat pulang. Tapi tetap mengalami kelumpuhan. Sampai Prapto ini menggunakan kursi roda. Ini Prapto terus ngomong, bu, maafin aku, bu, maafin aku. Bapak, kenapa sih, pak? Akhirnya disinilah Prapto bercerita kalau selama ini Prapto ini telah melakukan pesugihan. Dum, dum, dum. Pesugihan burung perkutut. Loh, pantesan pak, bapak ini itu ada burung perkutut di belakang itu toh pak? Iya bu, dan bapak ini ngelanggar bu. Bapak ini ngelanggar, makanya bapak ini kaget kemarin pas bapak nanya, bu ini hari apa, ibu jawab Kamis Pahing. Bapak ini kepikiran. Lah saat bapak ke belakang kok ini bapak mau cuci muka. Yang tak raup ini ya bu, yang tak ambil bukan air tapi malah ular. Bapak ini dililit bu, maafin bapak bu atas semua kesalahan bapak. Maafin bapak bu. Ini benar-benar kacau kondisinya. Nah pada saat itu keinget nih, itu ada sangkar itu terbuat dari emas loh bu. Itu bapak nyarinya itu jauh banget bu. Nah akhirnya Prapto ini pengen lihat burung-burung itu tadi. Penasaran nih. Nah, saat istrinya disuruh ngambilin Prapto, bu coba lihat burungnya bawa ke sini, bu. Bapak pengen melepas, bu. Bapak pengen tobat, bu. Niat Prapto ini pengen lepas itu dua burung tadi, biar terbang bebas ke alam liar lagi. Nah, saat istrinya ke belakang, ini kan mau ngambil burung tadi, tiba-tiba Prapto mendengar jeritan dari istrinya. Pak, burungnya mati, pak. Boom. Burungnya mati loh. Dan pada saat itu Prapto ini langsung berusaha untuk menjalankan kursi rodanya, tapi benar-benar susah, belum ada tenaga Prapto ini. Dan istrinya langsung membawa sangkar itu di hadapan Prapto. Prapto kaget lagi, boom, melihat burung-burungnya ini benar-benar gosong, dalam keadaan gosong. Ini dalam arti ini yang masak burungnya siapa ini? Kok tiba-tiba gosong itu kan ya? Dan anehnya sangkar yang tadinya emas ini bentuknya ini udah nggak emas lagi, melainkan kayu, kayu biasa, bu. Ini tadinya sangkarnya emas loh bu. Lah ini kayak gini kok pak. Bapak masih mau nerusin seperti ini? Enggak bu, bapak gak mau bu. Bapak pengen sembuh. Dan pada akhirnya ini kecewa yang mendalam, ibarat kata ini menyesal, penyesalan yang luar biasa. Dan akhirnya ini Prapto ini diantar berobat kiri kanan ke berobat ke dokter lah, ke dukun lah, ke orang pinter lah, ke kiai lah, segala macam. Tidak menghasilkan apa-apa. Prapto masih tetap lumpuh. Sampai uangnya, ini hartanya ini habis untuk berobatnya Prapto. Sampai sekarang Prapto masih lumpuh, masih di kursi roda. Dan beliau ini dengan istrinya, untung istrinya gak ninggalin. Dengan istrinya ini menceritakan ke saya, tolong mas ceritakan mas pengalaman saya. Dan Pak Prapto ini udah tua banget sekarang, emang udah tua, udah sepuh. Mumpung saya belum meninggal mas. Katanya seperti itu waktu pas telepon loudspeaker anak-anak tim pada dengerin. Kita juga, lah kan kok ngeri ya, kok ada cerita seperti itu ya. Dan menurut penuturan ya, yang namanya Mbah Warno itu juga udah meninggal lama gitu. Ini Prapto mau benar-benar hidup sama istrinya dan anak-anaknya ini yang kerja sekarang, hidupi bapak ibunya. Nah, di sini justru malah yang membantu untuk bercerita ini juga dari anak-anaknya juga mengirimkan cerita ini. Jadi satu keluarga ini kayak curhat bareng waktu itu, kayak telepon rame gitu kan ya. Saya dengar suara-suaranya. Ini emang udah kondisinya seperti itu. Dan berpesan jangan sampai tergiur yang namanya pesugihan. Dan semua nama tempat ini disamarkan. Bener-bener beliau pingin, apa ya, ini buat kenang-kenangan, tapi jangan sampai ada orang selanjutnya seperti saya. Beliau berpesan seperti itu. Contoh ya, Bang? Iya, buat contoh, Mas Wayu. Contoh yang bagus ya, maksudnya. Contoh yang bagus dalam artian, jangan ditiru, gitu. Kalau ditiru ya kayak gini nasibnya, gitu. Itulah kisah dari Pak Prapto dan istrinya dan beserta keluarganya yang mengalami apa ya, cerita pesugihan seperti itu. Saya juga mikir kok ada ya pesugihan burung perkutut gitu ya. Saya juga gak ngerti gitu kan ya.
kok ternyata ada gitu kan. Macam-macam ya jenis-jenis pesugihan, saya juga kurang tahu. Ini Mas Wahyu ini, pas saya tanya, Mas Wahyu ini kameramen saya tanya, "Mas, emang ada-ada?" Gitu, ada juga gitu. Katanya di tempat Mas Wahyu juga ada juga ya, Mas? Ada, Bang. Kayak gitu juga, hampir sama. Mirip. Gitu. Hampir mirip. Itu malah yang burungnya sama sangkarnya sekalian di tempat itu. Tapi sekarang ini gimana? Masih ada, belum ada yang mampu itu ngambil. Tapi ini apa, dalam bentuk apa? Goib. Nih teman-teman, kalau mau nanya ke Mas Wahyu nih, ini saya nggak ngerti, tapi Mas Wahyu ini katanya nih di daerah Mas Wahyu tuh ada yang seperti itu gitu. Ya nggak ngerti. Nah, orangnya gimana Mas Wahyu? Maksudnya jadi kaya atau gimana? Apa gimana? Iya, bisa buat pelarisan, Bang. Sama kalau buat dagang cepet naik. Moncer usahanya. Tapi apapun yang terjadi, Mas Wahyu dan teman-teman saya yang di rumah, tolong janganlah dengan yang seperti itu jangan ya Mas Wahyu ya. Alangkah baiknya bener-bener apa ya? Yang halal-halal saja, yang menurut sesuai dengan anjuran agama, ya kan? Mintanya ini hanya sama Allah saja, bener gak Mas Wahyu? Betul. Itu akan lebih abadi soalnya, ya kan? Kalau kalian pengen kenal Mas Wahyu, tanya sendiri Mas Wahyu ini. Ada Instagramnya apa Mas Wahyu? Wahyu Aji ya? Lingga Aji, Bang. Lingga Aji, ya. Nah, kalau mau nanya nih, tapi jangan nanya-nanya aneh loh, Mas. Itu sangkarnya masih ada nggak, Mas? Mas, burungnya masih ada nggak, Mas? Gitu. Jangan aneh-aneh, Mas Wahyunya takut pasti. Soalnya dia ini hanya dapat cerita dari tetangganya. Dan ini kok kebetulan ada yang sama. Makanya ketika kita kemarin ngumpul diskusi tentang cerita ini Mas Wahyu langsung ngomong, "Wah, pas banget nih, di tempat saya sempat ada kayak gini." Gitu. Nah, itulah kisah dari Pak Prapto. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi semua. Yang baik diambil, yang buruk tinggalkan, oke? Okay? Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini ada iklan gak pernah di-skip. Matur nuwun banget. Terima kasih banget. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngirim cerita dan belum dibacakan. Ini mohon bersabar ya. Dan yang sudah ngirim cerita, ini pasti akan saya bawakan. Dan yang mau ngirim cerita, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Ini Instagram saya. Oke? Ini Instagram saya. Kalau kalian mau ngirim cerita, kalian bisa kirim di sini. Atau kalian bisa hubungi nomor WA saya 0858704333336. Tiganya 4 kali. Nih. Ya, di save ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, di save semuanya udah. Nomornya udah di-save, itulah WA dan Instagram saya. Dan seperti biasa, kalau WA dan DM atau apa segala macam, ini dikasih nama dan tempat tinggal, di mana kalian tinggal, biar saya ini langsung save. Oke. Okay. Doa saya mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini selalu banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu sehat walafiat. Amin. Dan yang pasti sukses selalu. Ya. Yeah. Akhir kata, saya dan Mas Wahyu untuk malam ini bertugas menceritakan kisah kiriman dari subscriber, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Nih pas subuh nih, selesai, baru selesai nih subuh. Ada azan subuh nih. Dengar kan? Selesai. Mereka ada di antara kita. Bum, bum, bum. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.